Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sepual. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mendaftarkan monetize channel YouTube. Jadi di video kali ini saya akan share cara terbaru untuk mendaftarkan channel YouTube kita agar cepat dimonetize. Nah, di channel ini sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi langsung saja kita klik ajukan atau pendaftaran. Nah, di sini di monetize channel langsung saja kita ke langkah pertama, kita klik mulai. Dan di sini beberapa persyaratan program partner YouTube yang teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita checklist yang kedua dari yang terakhir yang ini. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, di sini sambil kita menunggu langkah pertama selesai, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar ketika channel ini mengupload video terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Oke, di sini langkah pertama sudah selesai. Jadi kita masuk ke langkah kedua, yaitu pendaftaran ke Google AdSense. Jadi kita akan membuat akun Google AdSense di sini terlebih dahulu. Di sini di langkah kedua, Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Karena di sini kita tidak memiliki akun AdSense, maka kita pilih tidak. Ya, di bagian yang kedua. Setelah itu tinggal kita klik lanjutkan. Dan di sini kita diarahkan untuk login kembali ke akun yang akan kita daftarkan ke Google AdSense. Nah, seperti ini. Dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Kita pilih ya. Kemudian kita pilih negara atau wilayah di mana tempat tinggal kita. Jadi kita pilih di sini Indonesia. Kemudian kita baca terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan AdSense tersebut. Seperti ini, jadi teman-teman bisa membacanya dan memahami apa isinya. Kemudian kita centang ya dan kita lanjutkan. Oke, tinggal kita menginputkan informasi pribadi, mulai dari nama, alamat, kota, ya alamat sesuai dengan yang tertera di kartu identitas teman-teman, agar setelah itu nantinya ketika YouTube-nya sudah monetize dan mendapatkan penghasilan $10 pertama dan pin dikirim, teman-teman tidak kesulitan untuk mendapatkan pin dari Google AdSense. Jadi harus jelas sesuai dengan alamat yang ada di identitas, mulai dari nama, alamat, dan kode posnya. Jadi kita input satu persatu di sini. Jadi teman-teman bisa mengikuti prosesnya. Oke, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini atau menemukan video ini, agar sekiranya untuk memberikan like, komen, dan subscribe, agar kami semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru seputar Google AdSense dan YouTube.
Oke, tinggal kita mengisi nomor telepon, kemudian lanjut kita kirim. Nah, di sini sudah terisi nama dan alamat sesuai dengan identitas. Selanjutnya kita tinggal klik kirim untuk pengajuan pembuatan akun AdSense yang sebagaimana di persyaratan di langkah kedua. Dan biasanya memerlukan waktu 2 kali 24 jam proses pembuatan akun Google AdSense tersebut. Dan kadang juga ada beberapa teman yang sampai 1 atau 2 bulan tapi belum selesai juga di bagian langkah kedua. Oke, di sini kita refresh. Ini pendaftaran ke Google AdSense sedang dalam proses. Oke, seperti itu langkah-langkahnya, dan nantikan di video berikutnya saya akan memberikan tutorialnya agar Google AdSense cepat selesai dalam 1 kali 24 jam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.